jantannya, untuk betinanya. Betinanya juga udah bunyi-bunyi hampir mau nelur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore ya teman-teman, ini udah sore. Di video kali ini kita akan buat video proses pengiriman ke tujuan Tangerang teman-teman. Untuk Om Mas Mun di Tangerang, ini untuk kondisi entok terakhirnya. Ini udah kita mandikan dan sebentar lagi kita mau berangkat ke Kalok atau ekspedisi KAI logistik yang juga bisa ngirim hewan teman-teman. Sebenarnya bukan cuma KIB atau KI8 ya teman-teman yang bisa ngirim hewan ya. Kalau itu juga bisa. Ini kalau itu pemberangkatannya kita bisa sore dari rumah teman-teman, karena berangkatnya tuh insya Allah dari stasiun terdekat itu sekitar besok pagi teman-teman. Jadi ini nyampe sekitar hari Sabtu. Jadi perjalanan sekitar 2 malam teman-teman. Tapi insya Allah kuat ya teman-teman. Karena udah kita kasih pakan yang full, terus di tempatnya sana di petinya udah ada tempat pakannya juga teman-teman. Ini untuk kondisi terakhir endoknya sehat-sehat ya Om. Udah kita bersihkan dan kita mandikan juga. Dan udah kita kasih makan juga, pakannya udah habis ini tadi penuh. Di perutnya juga udah terisi. Untuk jumbonya ini jenis jumbo leher panjang ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri, posturnya bagus, kakinya juga jenjang. Untuk cara pembeliannya itu di kita biasanya itu kita ditransfer dulu baru kita kirim teman-teman. Ini untuk tadi Om Mas Mun ini udah transfer dulu ke kita ya teman-teman, atas nama rekening kita, atas nama pribadi, dan kita menggunakan ATM BRI teman-teman. Kondisinya sehat dan udah pada makan, dan untuk usianya ini sekitar 3-4 bulanan teman-teman. Ini bisa kita lihat di wajahnya udah hampir nopeng. Kalau untuk jumbo tuh cepet ya teman-teman, proses produksinya itu sekitar usia 5-6 bulanan teman-teman. Ini saudaranya yang kemarin yang kita kirim ke Mangli teman-teman. Betina-betinanya kita masih ready ya. Jantannya kita juga jadi jantan teranton. Teman-teman yang mau order untuk pakannya nih, saya gunakan pakan bekatul dan nasi aking ya. Ini bekatul nasi aking. Ini biasanya tidak basah kayak gini, berhubung barusan dimandikan jadi ikut basah ya. Untuk bekatulnya itu bekatul yang ada yang halus, ada yang sedang juga teman-teman. Untuk Om Mas Mun di Tangerang sana. Ini kondisi entoknya sehat-sehat dan bersih-bersih. Untuk harganya ini bisa teman-teman langsung tanyakan aja nanti ke Om Mas Mun. Untuk harganya juga cukup relatif ya teman-teman, nanti saya sebut. Untuk pengirimannya hari ini kita biasanya menggunakan KI8 atau KIB, jadi kita gunakan Kalok. Untuk ongkir tuh sekitar 100 ribuan ke atas pastinya ya teman-teman. Dan untuk petinya tetap seperti ini. Untuk alamatnya Mas Mun, kalau ini juga diambil di tempat juga teman-teman, atau di stasiun. Dan ini kita kasih tempat pakan, berhubung perjalanannya itu atau durasi sampainya itu sekitar 2 hari teman-teman. Ini kita antar sore hari ini jam 3, itu besok pagi ini berangkat teman-teman ke Tangerang. Mungkin nyampe sana mungkin Sabtu malam, malam Sabtu teman-teman, atau Jumat malam teman-teman. Untuk Om Mas Mun di Perum Ekabati, untuk ukurannya ini tetap teman-teman ukuran 40x60, karena ini cuma satu pasang teman-teman, jadi kita pakai ini. Dan harus ada sirkulasi udara tentunya teman-teman. Dan ini kalau beli di luar-luar mungkin cuma 10.000 teman-teman, atau 15.000 biasanya. Teman-teman yang mau order kita masih ready teman-teman. Saudaranya ini juga masih ready ini ya. Jantannya. Ini leher panjang juga teman-teman. Ini indukan kita ya.
Ini juga. Enggak pada banyak medelur sekarang ini. Dan untuk petarangannya ada di sana ya, teman-teman. Nih, kita mandikan lagi sekali lagi, setelah itu kita langsung masukkan ke peti ya, teman-teman. Ini badannya sedikit kotor. Nah, kalau tadi sepertinya main di debu-debu, di lumpur-lumpur. Tulangannya besar, telapak kakinya juga lebar, teman-teman. Udah pada sarapan, udah pada kenyang, jadi kita tinggal berangkat aja sebentar lagi. Kalau entok ini tetap kuat, teman-teman, meskipun perjalanan sedikit jauh ya. Kita juga kasih garansi kematian sampai di tempat. Jadi ini kita kasih garansi kematian untuk Mas Mun, bila nyampe di tempat sana nanti meninggal, teman-teman. Tapi sepengalaman saya, kalau udah besar kayak gini aman dari kematian. Bahkan yang kecil-kecil aja itu usia semingguan itu kuat, teman-teman. Oke, sebentar lagi langsung kita packing ya, teman-teman, menggunakan itu ya. Kita masukin ke peti, terus kita lanjut berangkat ke KAI Logistik atau Kalok, teman-teman. Kejaran ini orang lagi ya. Untuk betinanya, betinanya juga udah bunyi-bunyi hampir mau nelur ya. Ya, teman-teman, udah kita packing, sebentar lagi kita langsung berangkat ya, teman-teman. Kita langsung berangkat dan kita juga mau COD-an jantan pacekan tronton ya, teman-teman. Nih. Teman-teman yang mau order kita ready. Ini tapi yang pecinya tipis-tipis, teman-teman. Untuk yang tebal-tebal kita juga ready. Ini ya. Teman-teman yang berminat langsung aja di WA. Oke, teman-teman, kita langsung berangkat dan kita insya Allah kalau tidak, kalau nutut lagi, kita buat video di kaloknya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, kita udah nyampe di kalok ya, teman-teman. Ini ya, ini dulu di sini nih ada stasiun kereta, teman-teman, di belakangnya ini sisa relnya aja, teman-teman. Di Bondowoso nih stasiunnya udah belum, udah tidak aktif ya, teman-teman. Jadi cuma tinggal kayak gini. Tapi kalau untuk ekspedisi KIB atau KI 8 tuh ada. Ini untuk kondisinya ini sehat-sehat tetap, teman-teman. Ini wajahnya jernih-jernih. Ini bentar lagi mau kita ketambahin pakan di sini ya, teman-teman. Terus ini ada titipan stiker untuk Om Mas Mun di Tangerang sana. Ini tadi request stiker katanya. Kita selipin aja ya, teman-teman. Kita selipin di mana ini? Di sini mungkin ya. Kita selipin di sini Om, untuk Om Mas Mun stikernya kita selipin di sini. Bisa diambil nanti ya Om. Di sini. Oke, terima kasih untuk Om Mas Mun udah order di kita, dan untuk teman-teman juga jangan ragu yang mau order, langsung aja di klik di WA ya, teman-teman, pojok kiri bawah. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.